Pemirsa, kepedulian terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan masyarakat menjadi salah satu komitmen Partai Perindo. Komitmen dilakukan demi mewujudkan Indonesia sejahtera. Kepedulian terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan masyarakat menjadi salah satu komitmen Partai Perindo. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan pengasapan atau fogging untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah di berbagai daerah di Indonesia. Di Wonosobo, Jawa Tengah, DPW Partai Perindo Jawa Tengah melakukan fogging di Kampung Stasiun, Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo. Pengasapan dilakukan atas permintaan warga, menyusul adanya 10 warga yang terkena penyakit demam berdarah. Kita di sini tadi melakukan fogging sekitar 350 KK yang kita fogging. Jadi ada 350 rumah yang kita fogging pada saat ini. Di Klaten, Jawa Tengah, sedikitnya 6 RT di Kelurahan Kauman, Tonggalan, Klaten dilakukan fogging sebagai bentuk antisipasi mulai mewabahnya nyamuk demam berdarah memasuki musim penghujan. Lokasi ini difogging karena tahun lalu masyarakat sekitar terkena wabah DBD. Kegiatan fogging ini menjadi kegiatan rutin dari Partai Perindo dan Komitmen Partai Perindo untuk membantu masyarakat dan bantuan-bantuan yang lain. Melayani seluruh kebutuhan masyarakat menjadi komitmen keberadaan Partai Perindo di tengah-tengah masyarakat. Komitmen ini dilakukan dengan beragam program Partai Perindo yang ingin mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan.